guys. Kita makan dekat Bali food court. Nah, ini dia sup special. Sup special kita. Setelah makan malam ini. Okay guys, santai-santai di sini. Dan rasa sup special. Dia punya kuah ni okey. Kalau sup macam ini dia orang yang buat memang dari Kuching. Sedap dia punya sup. Rasa rindu pula apabila sampai di Bintulu. Kenangan apa yang kita dah lalui 2 hari di Sibu, santai bersama Igat Pak Wang Mungit, Dok Isabel, Dok Kinu, Dok Julan Family, Igat Amran, Igat Stanley Akedai and family. Betul-betul rindu guys. Igat Manbro, SBC, Kita Tiong, dan penduduk-penduduk di rumah panjang tiga Stanley Akedai di Jalan Salim. Semua okey semua. Sporting habis semalam, kita ada santai dekat sana. Lebih meriah daripada gawai semalam. Semoga di lain hari, di lain masa kita akan berjumpa lagi di Sibu. Semoga semuanya sihat-sihat dan dipermudahkan segala urusan-urusan dan kepada subscriber-subscriber PS dan juga subscriber yang lain-lain sebagai YouTuber, kita mengucapkan terima kasih kerana sudah menyokong channel kita semua dan telah menunjukkan minat kepada konten-konten kita, dan kita akan sedaya upaya membalas komen-komen anda ya, baik lambat ataupun cepat saya akan cuba sedaya upaya untuk membalas komen anda. Dan terima kasih terhingga juga kepada yang viewer-viewer saya punya konten dan semua-semua YouTuber. Kita berasa terharu dengan sambutan yang menggalakkan dan kita akan berusaha lebih untuk membuat
konten-konten yang lebih menarik supaya ramai lagi yang menonton, yang memberi komen bagaimana nak mencecah angka-angka yang YouTuber-YouTuber yang lama yang telah mencapai kepada status silver button ya. Jadi semoga kita sama-sama menuju ke arah itu dan sama-sama berjaya. Akhir kata, terima kasih semua yang telah menyokong APS channel dan YouTuber-YouTuber pemula. Oke. Kita layar dulu sub kita nih. Layar dulu football. Sedap dia punya sup eh. Dia ada wantan, dia ada fishball, ada daging babi. Dia ada daun bawang dia dengan apa tu daging babi ingin. Dan ada sayur juga. Ni sayur lobak. Lobak masam. Di Pali Food Court ni ada pelbagai makanan yang ada. Waktu dia buka petang dalam jam 5:30 dah mula dah bermacam dia punya makanan. Ada masakan Filipin pun ada, masakan lokal pun ada. Dia ada banyak jenis. Ada mie, nasi campur, ada kampuah. Terima kasih.
Rekin tinggal sup. Kita minum timun. Kita minum jus timun. Bagus untuk buang asid. Kita es dah makan. Dah habis makan. Tinggal saya lagi yang minum. Di sini saya berdoa semoga Mak Justin sehat, Mami Stanley Akadai Vlog semoga sehat-sehat dan diberkati. Kita doakan beliau semoga cepat sembuh. Mami happy, itulah Mami Stanley Akadai. Mami happy. Okay guys, jangan lupa like, comment dan subscribe apa es channel. Dadah. #MeruanSaya. Terima kasih.